Memperingati HUT Polri ke-78, Polda Kalimantan Timur menggelar apel pasukan di lapangan Brimo Polda Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, Polda Kaltim tekankan kepada jajaran Polri yang ada di Kalimantan Timur agar tidak terlibat judi online. Antisipasi Polda Kaltim agar anggota dan jajaran tidak terlibat dengan melakukan razia saat apel dilakukan dan melakukan patroli cyber. Jadi kita sudah diperintahkan untuk tidak atau terlibat dalam perjudian online. Apabila ada anggota yang terlibat akan diberikan sanksi tegas dan sudah diberikan aturan bahwa dalam peraturan bahwa anggota Polri apabila melakukan kegiatan yang bersifat perjudian, judi secara konvensional seperti judi online akan dilakukan secara tegas. Untuk melapor silakan, karena kita ada yanduan pelayanan propam maupun yanduan masyarakat, silakan melapor akan langsung ditindaklanjuti. Bentuk misalnya pada saat kita apel, kita cek satu persatu HP mereka, kita lihat, dan kemudian kedua kita melakukan patroli di media sosial bahwa di dalam patroli tersebut kita lihat apakah ada kegiatan judi online atau tidak. Kita sanksinya pertama kita ada aturan sanksi tindak pidana, kemudian juga sanksi disiplin maupun kode etik, semua akan kita mainkan. Jika ada yang diketahui terjerat judi online, maka sanksi tegas baik etik maupun hukum sudah menanti. Masyarakat juga boleh melaporkan jika mendapat indikasi anggota Polri bermain judi online. Iskandar Amir, Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.